Pemirsa, warga Kota Bandung kini bisa bermain dengan dinosaurus hewan purba yang sudah punah. Tentu saja bukan dinosaurus asli, melainkan replika dinosaurus yang dibuat menyerupai aslinya. Anda penasaran bagaimana keseruan bermain dengan dinosaurus? Berikut liputannya. Bermain dengan dinosaurus di Kota Bandung? Mana mungkin, karena dinosaurus merupakan makhluk purba yang sudah punah. Tapi ternyata hal tersebut bukanlah mustahil. Saat ini anak-anak di Kota Bandung bisa melihat setidaknya 7 macam dinosaurus di salah satu tempat wisata yang berlokasi di tengah Kota Bandung, tepatnya di perempatan Jalan Jakarta dan Antapani, Kota Bandung. Mulai dari Tyrannosaurus Rex atau T-Rex hingga Dilophosaurus yang bisa terbang. Ini dia salah satu dinosaurusnya. Walaupun hanya replika dinosaurus, anak-anak bisa bermain sambil belajar mengenal berbagai macam hewan purba tersebut di tempat ini. Pengusaha muda yang menjadi pengelola tempat wisata tersebut, Bintang Priyambodo, mengatakan pihaknya sengaja menghadirkan edukasi bagi anak-anak tentang dinosaurus di Kota Bandung. Berbagai hal tentang dinosaurus bisa didapatkan anak-anak di kawasan tersebut. Ya, orang-orang yang datang akan diberitahu apa, ada apa aja sih sebenarnya dinosaurus itu, dan tipikal dari tiap dinosaurus itu seperti apa, apakah dia jenis makanannya apa, lalu juga dia sifat-sifatnya seperti apa, dan hal mengenai edukasi dinosaurus akan dia di sini. Selain edukasi itu apa lagi? Selain edukasi ini, di sini juga menghadirkan beberapa macam experience lain sih. Ini bukan hanya menikmati apa dinosaurus, tapi juga mereka bisa bermain seperti ini, juga bisa bermain dino dokar, dan selain itu juga mereka bisa menikmati experience ada live music dan juga berbagai macam tenan kuliner yang hadir di sini memeriahkan acara Bintang menargetkan setidaknya ada 1.000 pengunjung dalam satu hari ke wisata dinosaurus tersebut. Hal tersebut agar semua pengunjung bisa lebih nyaman berwisata sambil belajar di tempat tersebut. Budi Hartati, Bandung TV.